Pemirsa, jelang Pilkada, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil pastikan stok belangko EKTP aman. Sebab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil memiliki ketersediaan belangko EKTP sebanyak 8.000 belangko. Belangko EKTP ini dipastikan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Jelang Pilkada 2024 mendatang, setiap harinya kantor Dukcapil Tanjung Barat kerap didatangi masyarakat, baik untuk melakukan perekaman EKTP atau pembuatan KK dan akta kelahiran. PLT Kepala Dukcapil Tanjung Barat Syafrudin mengatakan, saat ini belangko EKTP tersedia dengan baik atau tercukupi. Setidaknya terdapat 8.000 belangko EKTP. Dan belangko EKTP ini diprioritaskan bagi pemegang suket dapat menggantikan dengan belangko EKTP dan dicetak langsung. Selain itu, belangko EKTP yang tersedia juga difokuskan untuk pemilih pemula yang beranjak usia 17 tahun, terutama jelang Pilkada 2024 mendatang. Alhamdulillah kita belangko dari pusat, sudah dari pusat, cukup ada kita persediaan. Saat ini aja kita masih ada 8.000 belangko. Mungkin kalau sistematis kita pusat sudah persediaan cukup banyak. Kita pengen sebentar lagi kita berubah waktu habis ini kita bisa berubah. Insya Allah kita ngajar kemana tuh, ke provinsi? Kalau belangko kita ke pusat ya, karena saya ini sebenarnya dulu provinsi juga bisa ngambil provinsi karena ada keterbatasan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.